Halo guys, nah kali ini gue di acara IMS 2024 pingin gerbek parkiran yang ada di sini nih. Berapa banyak mobil yang pakai velg HSR? Penasaran? Mari ikutin gue. Oke guys, nah ini ada mobil Suzuki Baleno pakai HSR ini di ring 17 nih. Bannya juga pakai Acelera dengan ukuran 205/50 di ring 17. Fitmentnya karena ini masih standar jadi masih jauh nih. Gimana nih, ini baru ketemu ini, kita lihat yang sana lagi. Selanjutnya ada Mazda 2 yang memakai HSR Mid di ring 17 nih guys. Wah, ini salah satu velg line up yang sudah cukup lama juga kita redarkan. Dan ini, di mobil ini kelihatannya ini udah pemakaian lama banget nih, karena pinggir-pinggirnya udah mulai grepes-grepes. Nah ini sudah sekian dari velg-velg yang lain gua lihat. Masih banyak lagi sepertinya ada di acara IMS nih. Mari kita lihat. Dan ini ada mobil Suzuki R3 pakai HSR ini lagi nih guys. Ini dia pakai di ring, kita lihat lebih dekat. Ini dia memakai di ring, sorry, oh ring 17 juga sama, berwarna bronze. Dan ini sepertinya sudah dilakukan ganti per, karena fitmentnya ini cuma 3 jari gue nih. Jadi mobilnya sudah dilakukan modifikasi. Gimana teman-teman, mobilnya R3 warna hitam, velgnya warna bronze, cakep bukan? Kita lihat mobil selanjutnya. Oh, you're my sunny day. Selanjutnya ada mobil Toyota Vios pakai NX Kailolo nih guys. Nah berwarna bronze, mobilnya sudah melakukan modifan di wrapping nih. Ini aura racingnya kelihatan banget dari mobil Vios ini, dari sektor lampunya ke kakinya dan fitmentnya nih. Ini udah pas banget nih guys nih. Ini kayak Lolo ini gak pernah salah ya kalau kita lihat di mobil-mobil aura-aura racing seperti ini. Kita lihat mobil selanjutnya. Selanjutnya ada mobil Chevrolet Captiva make HSR Twist di ring 16. Ini udah dibaluti ban dari Acelera Omicron AT guys. Wah, mobil Captiva ini kan emang untuk di medan-medan yang agak sedikit ekstrim ya. Jadi ini pas banget nih, velgnya twist yang beraura off-road dan bannya juga make Omicron AT. Gimana teman-teman, silahkan komen di bawah. Guys, ini ada mobil Toyota Camry memakai velg HSR Ozora di ring 19. Ini udah sepaket banget dari velgnya dan bannya pakai Acelera nih. Dengan ukuran bannya ini memakai 235/40 di ring 19. Ini sih fitmentnya langsung oke ya, karena standarnya mobil ini kan dia memakai ring 16 nih. Atau 17 ya, beda yang V sama Q. Tapi ini fitmentnya langsung tuh, dan mobilnya sudah ada modifikasi sepertinya. Gimana teman-teman, di mobil Camry ini HSR Ozora keren gak kira-kira? Langsung komen di bawah. Dan ini ada Innova Zenix pakai velg HSR BLY guys. Menurut gua Innova Zenix ini pas banget fitmentnya ke BLY, karena dia udah rata fender depan dan belakang. Apalagi ini udah pakai ban semi slick nih. Dengan tipe modelista, dengan body kit, menambah mobil ini menjadi lebih keren guys. Gimana teman-teman, HSR BLY di mobil Toyota Zenix ini? Selanjutnya ada mobil Toyota Veloz, ini memakai HSR Bovio di ring 17 nih. Kalau kita lihat Bovio warna silver, mobilnya warna putih, ini perpaduan yang serasi nih. Jadi velgnya itu nggak mati kelihatannya, masih nyetel abis, dan dia udah menggunakan aerotech di bagian depan. Meskipun aerotech kita didesain untuk ring 16 dan 15, tapi ini 17 dipasangin aerotech juga. Nah guys, jadi Veloz ini menggunakan aerotech kita, dan velgnya ini kan ring 17 Bovio-nya. Gapnya lumayan jauh nih. Tapi nggak apa-apa, tergantung selera teman-teman. Kalau dia 15 dia rapat sampai sini, kalau 16 dia agak sebelah sini nih. Tuh. Jadi gimana teman-teman?
Menarik bukan? Ini kita baru jalan dari tempat Boveo, dari ini tuh jaraknya deket-deket banget parkirannya. Dan ini ada Amarasi nih. Ini di mobil Grand Livina yang X Gear, jadi ada bodi tambahannya. Ini dia menggunakan 205/50 di ring 16 guys, barunya dari Acelera. Cocok banget karena sewarna dari bodinya. Ini berwarna grey, velgnya juga berwarna grey. Gimana teman-teman? Velg HSR Amarasi ini di mobil Nissan Livina X Gear. Nah guys, jadi gue sudah keliling, ini belum semuanya karena ini gede banget parkiran dari di Expo Kemayoran ini, sehingga gue sudah letih ya. Nah tadi ada Amarasi, ada pakai Boveo dan lain-lain lah velg dari HSR yang dipakai oleh pengunjung acara IMS 2024 kali ini. Gimana teman-teman? Ada yang kalian suka velg-velg ya? Silahkan komen di bawah. Dadah!